Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Kali ini kita akan belajar mengenai pengamalan sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersikap adil terhadap sesama itu termasuk sila kelima. Nih, contohnya. Yang pertama, gotong royong membersihkan jalan. Yang kedua, melaksanakan tugas piket dengan adil. Yang ketiga, menghargai hasil karya orang lain. Dan tidak boros dan suka menabung. Nah, itu semua contoh pengamalan sila kelima Pancasila, ya teman-teman ya. Nah, bisakah kalian menyebutkan contoh-contoh yang lainnya? Coba sebutkan apa saja Pancasila yang kelima pengamalannya. Iya, bagus, benar semua yang kalian ucapkan tadi. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.